Hai kawan, bertemu lagi dengan Kubikin Krim. Wow, gak kerasa aku sudah 5 tahun nge-YouTube. 5 tahun aku bilang, hai kawan, hampir setiap harinya. Dan sekarang, kita di sini, 3 juta subscribers. Aku teringat pepatah Presiden RI pertama, Soekarno. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Aku terinspirasi darinya. Kalau aku akan berkata, beri aku 10 juta subscribers, niscaya akan kuguncangkan dunia. Serius dah, beneran? Kan aku big boy, sangat big. Kuguncangkan. Hayya. Tolong, tolong. Jir, kok jadi gini? Aku pernah janji, perayaan 3 juta subscribersku, aku akan draw my life. Tapi setelah voting ulang, ternyata banyak yang lebih pengen house tour. Jujur aja, aku gak gitu suka pamer. Aku gak pengen tuh house tour. Kekayaan hanyalah hal sementara yang bisa diambil Tuhan kapan aja. Tapi aku juga gak pengen ngecewain kalian. Ya kalian, Krim Team. Jadinya aku akan room tour aja ya. Studioku aja. Salah. Welcome. Nguli dulu bos. Hoi, selamat datang di ruang... Sit up pertama dalam hari ini. Aku lagi nonton nih, film favoritku. Diriku sendiri. Narsis betul ya. Well, aku ditemani oleh cemilan-cemilanku yang sangat enak di sini. Ada snack, ada kucing. Enggak, aku gak makan kucing. Kenalin, ini Blobby. Dia adalah hewan yang sangat pengertian. Dia gak makan, dia gak rewel, dia bisa kubanting. Aduh jangan, kasihan Wicked. Ah! Sangat profesional. Malu nih lihat tetangga. Ini juga bukan cemilan, ya kali makan semen, dipikir limbat apa gua. Ini adalah cemilan-cemilanku ketika aku diet. Ya ini bantal, makan di bantal. Oh. Ini selimut. In case kalau aku ditendang dari rumah ini, diusir aku, dicoret dari kartu keluarga, jadi aku udah siap ya, full pack. Sekalian bisa buat potong rambut juga ini. Kalian tahu nggak the best ya dari sofa ini apaan? Aku duduk, lihat. Sofa biasa. Sulap. Jiwa rebahanku dimanjakan. Aku bisa santai sambil menonton filmku, film favorit. Ya iklan, ya. Jangan skip iklanku guys. Di bawah TV ini aku memiliki laci kosong. Bisa buat nyulik Blobby. Diam di sini. Gue bakal mintain emak lu uang tebusan. Shh, ini rahasia kita berdua. You know what, aku pengertian lah. Kita kasih bahan makanan juga buat dia, semen. Jangan, baru beli ntar rusak, menangis aku. Ini remote AC. Buat nyalain AC. Nah ini saatnya saya pamer. Ini. Tada! Bukan punya aku. Pajangan doang guys. Well, beberapa masih punya aku sih. Kayak contoh ini nih. Bulu tangkis. Aku menangin bulu tangkis itu hasil nyogok. Nggak, bercanda. Pro nih gua, tubuh gua gini-gini atletis. Big
boy. Dan tentunya di sini ada YouTube play button. YouTuber pro gua. Dan tentunya di bawah banyak banget buku yang nggak aku baca sama sekali. Well, aku baca ini sih, komik. Aku sangat pintar, wow. Dan lemari ini juga isinya tempat buat aku simpen VR. Ini VR ku cuy di sini. Kalian bisa lihat. Aku menata semuanya itu dengan sangat rapi, coy. Enggak deh. Lihat istriku. Betul, singa. Aku lihat love meter di Google sih, aku 100% coy cintanya sama dia. Lihat guys, aku punya baterai. Yeay. Buset, ini sih pamer banget ini. Bro. Ini Intel i9 generasi terbaru ke-10. Intel endorse aku please. Dan ini tas-tasku coy kalau aku pengen berpergian. Model gua. Dan aku juga koleksi topi juga loh. Jadi kalau misalnya aku kayak jalan-jalan kemana, aku bakal beli topinya. Kayak ini misalnya. Singapore. Terus ada ini juga. Tokyo. Terus ada ini juga. Jangan dekat-dekat nanti sayang. Dan ada foto masa kecilku supaya aku masih tahu diri ya. Enggak usah di zoom, bikin malu. Supaya aku masih tahu diri, coy. Masih ingat kalau diriku itu pernah imut-imut, enggak amit-amit kayak sekarang. Ini masih sama sih kayak dulu. Aku masih punya topi ini. Aku bisa cosplay jadi Donald Bebek. Jadi kalau misalnya dimarahin emak, aku kayak quick. Mana aku tahu aku kan bebek. Aku masih kagum aku belum dibuang. Iyalah, jelas enggak bakal dibuang. Soalnya lihat nih aku punya ini. Apa ini? Sebentar. Tongkat Harry Potter. Ini dulu aku sempat beli di Jepun. Wow, keren enggak? PR-ku selesai, tugasku selesai, nilai ulanganku 100. Terus ini adalah workstationku guys. Ini tempat aku membuat video YouTube. Ini niatnya aku pengen penuhin, tapi ini baru 2 baris aja soalnya belum sempet ya yang lainnya. Dan biasa aku bikin video seperti ini. Monitorku sekarang 3, dulu cuma ada 2. Sekarang aku tambah 1 yang gede ini. Jadi kalau aku streaming itu jadi lebih gampang coy. Di kiri atur streamingannya, di tengah aku main gamenya, di kanan aku baca-baca chat dari kalian. Profesional gua. Dan kalian tanya CPU ku di mana? Di bawah. Beda bro. Ini mah malah musik keli komputerku anjir. Kalau kalian tanya spek komputerku apa? Ya ini speknya. Atau kalian bisa lihat aja di deskripsi cuy. Masih banyak sih barang yang sama kayak dulu. Kayak monitorku 2 yang kecil ini masih sama. Mikrofon juga masih sama. Kamera webcam masih sama. Keyboard, headset, banyak lah yang masih sama lah. Jadi sebenarnya aku pindah aja juga gak gitu banyak yang berubah sih. Kecuali iya aku Nora, biarin. Enak. Ya, sofa ini juga bisa buat olahraga guys. Oh iya, ini yang paling penting guys. Ini yang paling penting. Tong sampah. Omongan-omongan hater semua masuk ke dalam sini. Boom. Air liurku juga masuk situ. Pantesan bau jigongnya nih ruangan, bro. Dan itulah room tourku. Ruanganku berubah dari waktu ke waktu. Aku sendiri juga berubah dari waktu ke waktu. Kalian pun juga berubah dari waktu ke waktu. 3 juta orang sudah mengikutiku hingga saat ini. Aku senang bisa menjadi bagian kecil dari hidup kalian. Terima kasih ya udah nemenin aku dan berjalan bareng hingga saat ini. Cream Team is the best. Ini bukanlah akhir, tapi ini awal perjalanan. 10 juta subscribers. Let's go.